Selamat Tahun Baru Islam 1444 Hijriah. Ratusan masyarakat Kecamatan Tanduagung tumpah ruah dalam acara selawat dan pawai obor dalam rangka memperingati Tahun Baru Islam 1 Muharram 1444 Hijriah yang diselenggarakan oleh Panitia Peringatan Hari Besar Islam atau PHBI Masjid Besar Nurul Huda Tanduagung pada Jumat malam tanggal 29 Juli 2022. Acara ini diikuti oleh peserta dari mulai anak-anak hingga orang dewasa berkumpul dengan membawa obor. Bukan hanya obor, peserta juga membawa balon dan lilin. Baik dari santriwan maupun santriwati, termasuk organisasi keagamaan dan organisasi sosial di Kecamatan Tanduagung diantaranya Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama, GP Ansor, Banser, dan Tanduagung Community. Ratusan peserta pawai obor berkumpul di halaman Pasar Tanduagung untuk selanjutnya berjalan berpawai serta bersolawat menuju Masjid Besar Nurul Huda Tanduagung. Acara dilanjut dengan pembagian hadiah kepada para santriwan dan santriwati yang sangat disambut meriah. Langsung masuk ke halaman masjid, bisa didampingi oleh langsung. Pelaksanaan acara peringatan Tahun Baru Islam 1444 Hijriah kali ini berlangsung sangat meriah dan berjalan dengan hikmat. Acara ditutup dengan pembacaan doa oleh anggota takmir Masjid Besar Nurul Huda. Selamat Tahun Baru Islam 1444 Hijriah. Muharram menjadi bulan permulaan di mana diri akan memulai lembaran baru dalam kehidupan. Perbaiki diri dengan ketakwaan, penuhi kehidupan dengan iman. Saya Abdurrahman Fikri dari tim RC Media melaporkan. Saya Muhammad Hasim Al-Muzaki sebagai Ketua Remaja Masjid Besar Nurul Huda. Dan saya Abdurrahman Fikri mewakili Majelis Taklim Wasalawat Nurul Huda mengucapkan Selamat Tahun Baru Islam 1 Muharram 1444 Hijriah.